الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولو لنتقن جيوة بندسة الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولو لنتقن جيوة بندسة الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولو لنتقن جيوة بندسة كمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين ومسلمات حضرين حضرات sekalian pertama-tamanya kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberi kita peluang untuk menghirup udara segar pada malam ini, memberikan kita peluang untuk sama-sama solat berjemaah di Masjid Al-Amaniyah ini. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita peluang yang lebih-lebih lagi untuk malam ini kita sama-sama berkongsi ataupun mengadakan sedikit majlis ilmu, yang mana isu ataupun perkara-perkara yang akan kita bincangkan adalah perkara-perkara penting yang perlu kita ketahui. Dan sebelum itu, yang dihormati kepada ahli jawatan kuasa Masjid Al-Amaniyah, khususnya yang dikasihi kepada para penerima jemputan khas kita pada malam ini, Dato' Ismail Kamus dan juga Ustaz Nurul Khalil bin Basli Al-Hafiz. Dan seterusnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa pada malam ini kita akan mengadakan sedikit forum perbincangan mengenai hudud, ya, mengenai hukum hudud, ataupun akan kita luaskan lagi mengenai jinayat dalam Islam ataupun kanun jinayat dalam Islam. Dan sebelum itu, syukur untuk kita sama-sama muka majlis pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Semua muslimat sekalian, insyaAllah pada malam ini saya Ahmad Syahrul Biardan selaku moderator ataupun pengurusi untuk malam ini yang akan bertanyakan soalan kepada panel-panel kita pada malam ini. Jadi kalau diikutkan, saya pun bukan orang yang sesuai ataupun yang sepatutnya berada di sini, tapi saya cubalah sedaya upaya untuk lakukan yang terbaik untuk kita sama-sama mendapat manfaat pada malam ini. Dan sebab kalau ikutkan dekat pintu tadi, saya pun dah menggeletar sebenarnya nak keluar ke depan ni kan, sebab diapit oleh kiri dan kanan orang-orang yang besar, tinggi ilmu dan sebagainya kan. Nak dibanding dengan saya ni, dah lah badannya kecil kan, ilmunya lagi lah rendah kan, nak dibanding segitu sekali. Jadi mudah-mudahan dengan panel-panel jemputan yang kita ada pada malam ini dan juga mungkin soalan-soalan yang akan diajukan oleh muslimin dan muslimat sekalian, akan sama-sama kita dapat manfaat yang kita kongsikan pada malam ini. Hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Baik, di situ Allah taala menjelaskan bahawa Al-Quran ataupun kitab Al-Quran yang Allah taala turunkan itu hudan lil muttaqin dan juga la raiba fihi. Yang pertama Allah taala sebut la raiba fihi, iaitu tidak ada keraguan baginya. Jadi kalau kata tidak ada keraguan, tidak ada yang perlu disangkal dan sebagainya, itulah sebenarnya isi kandungan Al-Quran. Jadi apa yang kita nak bincang kepada malam ini semuanya berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, jadi tidak akan ada perselisihan ataupun perkara-perkara yang perlu dipertikaikan mengenai apa yang dibincangkan pada malam ini. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, contohnya kalau kata dalam Al-Quran, kalau kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyarankan ataupun mewajibkan, memfardukan kepada kita, contohnya solat, solat, berpuasa, menunaikan haji dan sebagainya. Hukum-hukum dalam Al-Quran, kita boleh laksanakan sebaik-baiknya. Ya, kalau kata bulan Ramadan, bulan Ramadan Allah Ta'ala kata, syahrul Ramadan alladhi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi disebutkan bulan puasa itu tidaklah dijalankan dalam bulan Ramadan. Jadi kita pun berpuasa sejak 30 hari dalam bulan Ramadan.
kan? Ada tak agak-agak tahun depan kalau diisytiharkan kita puasa dari bulan Rejab awal sikit dah kan? Agak-agaknya ada dia orang nak buat macam tu ya. Nah, ceritakan bahawa hukum atau apa yang ditetapkan dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala dah tetapkan perkara tersebut kan? Begitu juga kalau kata haji, Allah Ta'ala kata menunaikan haji Baitullahil Haram kan? Di Mekah, di Mekah Mukarramah, dan menunaikan ziarah di Madinah kan? Jadi begitu tuntutan kita untuk melaksanakan hukum-hukum dalam Islam. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah salah satunya mengenai hukum hudud, di mana Allah Ta'ala sebut beberapa kali di dalam Al-Quran eh? Di mana kalau mengikut kajian yang dijalankan, yang kita teliti bahawa hudud itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut perkataan hudud ini sebanyak 14 kali eh? Sebanyak 14 kali disebut dalam Al-Quran, dan perkataan hudud itu disertai dengan hududullah. Ini nak dijelaskan bahawa hudud ataupun hukum hudud itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan? Bukannya hukum kumpulan ni ke, bukan hudud parti ini ke dan sebagainya, tidak. Tapi hudud itu hududullah, iaitu hukum yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang kita akan bincangkan pada hari ini, untuk kita lihat sama ada hudud itu perlu ditaati ataupun diingkari. Ya, muslimin dan muslimat sekalian, kita pergi kepada pusingan yang pertama. InsyaAllah pada malam ini kita akan ada lebih kurang dalam dua pusingan, dan akan ada soal jawab daripada sidang hadirin sekalian. Baik, kita pergi kepada pusingan yang pertama, diajukan kepada Ustaz Nurul eh? Di mana kita, perkara pertama yang kita perlu tahu adalah definisi ataupun maksud kepada hudud itu sendiri eh? Jadi nak minta kepada Ustaz Nurul untuk menjelaskan mengenai apa itu hudud dan kenapa Allah Ta'ala memilih hukum ini dengan perkataan nama hudud. Dan apa sebabnya, apakah maksud di sebaliknya, dan adakah sesuai di zaman sekarang ataupun relevan ke? Kan? Relevan ke, sesuai ke tidak hukum-hukum Al-Quran ini dijalankan zaman kita sekarang ni? Konon-kononnya zaman dunia tanpa sepadan, zaman teknologi dan sebagainya, sesuai ke nak dilaksanakan hukum-hukum Al-Quran ini? Kan? Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz Nurul untuk menjelaskan sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلك لساني وهب قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat dan senantiasa mengabdi diri, memuji-memuja hanya Allah Ta'ala, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan yang mencegah berbuat perkara yang mungkar, dan juga mereka yang senantiasa memelihara hukum-hukum Allah Ta'ala. Lalu gembirakanlah mereka, iaitu orang-orang yang beriman tersebut. Sahabat saya, saudara moderator kita pada malam yang berbahagia ini, yang kita mulakan Al-Fadil Al-Ustaz
Datuk Haji Ismail bin Qomus, Tuan-tuan Imam, pimpinan masjid, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan nyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua, yang masih lagi mengurniakan kehidupan atas dunia untuk kita. Kehidupan yang sangat sempurna dan sejahtera, tetapi cuma seketika dan sementara. Sementara kita tunggu, kita nantikan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Walaupun seketika sementara, tetapi dipenuhi dengan tanggungjawab yang berat, amanah yang dipikulkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Hidup ni mau tak mau kita kena tanggung, kita kena jawab. Kita tanggung setanggung-tanggung nyata dunia, kita jawab sejawab-jawab di akhirat. Untuk itu, kesempatan walaupun bangkali tak berapa banyak nak ada, ruang pun bangkali sempit, tetapi kita mesti mengambil peluang dan ruang semaksimum mungkin, sebaik mungkin, supaya dapat juga kita tunaikan segala kehendak Allah Ta'ala kepada kita. Mana-mana yang dia suruh kita mesti laksanakan, mana-mana yang dia larang kita mesti tinggalkan. Untuk kita laksanakan atau kita tinggalkan, kalau tak tahu macam mana kita nak laksanakan, kalau kita tahu tapi tak berapa nak faham, tak betul, tak tepat, maka gagal juga pelaksanaannya nanti. Sebab itu kita masyarakat yang sudah merdeka 54 tahun ini, maka mesti kita kuatkan keilmuan kepada masyarakat, supaya apabila diketengahkan apa juga perkara yang berkaitan dengan agama ataupun tidak, maka kita boleh menghadapinya dengan cara yang terbaik. Malam ini kita nak berbincang tentang hudud. Kalau kita semak balik dalam Al-Quran, ada 9 tempat yang terang-terang disebut kalimah hudud. Di antaranya yang saya sebut tadi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-112. Kalau kita perhati balik hudud, kita ni masalah kita di Malaysia, bila sebut hudud, kerap tangan. Bila sebut hudud, sebab hutan. Bila sebut hudud, kodong tangan. Bila sebut hudud, habis batu di jalan. Itu masalah kita. Sebab itu kalau kita baca, tadi saya baca pun, hudud itu, kalau kita baca ke-99 ayat yang ada kalimah hudud itu, ada di antaranya perkara yang berkaitan dengan masalah nikah cerai. Ada di antaranya perkara yang berkaitan dengan masalah harta benda. Bukan masalah kerat tangan semata-mata. Hudud ini had, batas, sempadan. Hudud ini peraturan, etika, adab sopan. Hudud ini hukum. Kita hidup atas dunia, mau tak mau, takkan lari daripada peraturan. Tak ada satu benda pun yang tak berperaturan. Kita nak milih pemimpin pun ada peraturan. Mesti nak jadi pemimpin dalam kalangan masyarakat, dipilih dalam satu sistem pilihan raya, menang dalam pilihan raya, kalau parti dia menang majoriti walaupun simple, maka dia boleh membentuk kerajaan, dan parti dia boleh memilih mana-mana orang dalam parti dia untuk jadi esko dan seumpamanya. Itu peraturan. Oleh kerana peraturan mesti keluar mengundi,
maka peraturan dalam pilihan raya orang yang mengundi. Sebab itu oleh kerana yang penting orang mengundi, tak kisahlah orang Indonesia ke, orang Filipina ke, yang penting dianya boleh mengundi. Peraturan, peraturan macam macam tu. Jadi tak ada seorang pun yang boleh lari daripada peraturan. Kita yang menjadi makhluk Allah Ta'ala, apatah lagi Allah Ta'ala ni bukan orang, dia Tuhan. Kita ni pula standard kita hamba. Dah tentu ada peraturan. Tak mungkin kita boleh lari daripada peraturan. Kita tadi maghrib-maghrib diatur oleh Allah Ta'ala supaya solat maghrib. Nanti kalang pukul 8:30 lebih kurang, pukul 8 suku, solat isyak. Diatur di antaranya kehidupan kita ni. Sebab itu pertama-tamanya kita kena banyak-banyak berterima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita dibuat oleh Allah Ta'ala, ikut korang lah nak buat apa atas dunia ni. Macam mana gaya? Kita Islam untung. Makhluk Allah Ta'ala ni untung. Kita duduk atas muka bumi ni tak payah pening-pening kepala dah. Semua siap dah. Makan minum siap. Masa bujang ada cara. Masa kita berumah tangga ada cara. Kita dah berumah tangga bercerai pun ada cara. Tak payah pening-pening kepala. Kalau mati pun ada siap peraturan mati tu macam mana. Tu. Tapi bila masyarakat ni jahil. Sebab itu kalau kita baca di antara kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama, Islam ni bagaimana keadaan dia? Macam hari ni lah. Kita ni merdeka 54 tahun dah. Kalau kita naik bendera ni 54 kali dah. Dah 50 helai bendera dah naik dah. Ulama-ulama sebut bagaimana Islam ni kalau penganut dia jahil, ulama dia lesu. Tuan-tuan boleh tengok 54 tahun kita merdeka. Jangankan kata jiwa raga tak selamat, harta benda tak selamat. Tuan-tuan, apa jaminan kereta tak dipecah orang dekat luar tu? Ada jaminan? Apa jaminan kalau tuan-tuan duduk letak handphone depan, kalau 5 minit pergi tandas, tak hilang handphone tu? Ada jaminan? Ada jaminan kita keluar rumah, anak-anak semua dengar ceramah pada malam ni, dengar ceramah Ustaz. Apa jaminan selamat kita punya rumah dekat rumah tu? Tak ada jaminan. Seorang perempuan, kan keluar berita berapa bulan lepas, seorang pelajar tahfiz, pakai jubah, pakai tudung nampak mata. Kita ingat perempuan macam ni selamat, pun tak selamat juga. Maruah tak selamat, dah lah kena rogol. Dah kena rogol, kena bunuh pula. Dah kena bunuh, kena bakar. Dah kena bakar, kena campak dalam belukar. Tak sejahtera. Ustaz tadi dalam mukadimah saya kata sejahtera, sejahtera, sejahtera. Selamat, selamat, selamat. Sebab itu kita kena buka. Orang Melayu tahu tak, saya sebut Melayu ni bukan saya nak kata huduh-huduh ke Melayu, tak. Yalah, majoriti kita kan di Malaysia ni kan Melayu. Kan kita asal tanah Melayu. Walaupun dah tinggal tanah Malaysia je. Tinggal baju Melayu je kan. Tinggal butang baju Melayu je. Ha? Kita kata, bila kita hidup tanpa agama ni, tak selamat. Tak sejahtera. Apabila peraturan hidup yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala, kita sendiri jadi orang Islam tak nak ikut peraturan tu. Tu dia persoalan. Sebab itu, bila orang Islam sendiri jahil dengan agamanya, maka itu dia adalah punca yang besar. Mengapa? Islam itu yang kuat jadi lemah. Sepatutnya 54 tahun kita merdeka, Islam nampak gagah dia. Tak nampak gagah. Orang berkaraoke, orang berdandut, tak ada masalah apa-apa. Orang berceramah kuliah akan ditanya. Yang berbahagia Datuk, ada tahu dia?
tuan moderator ada tauliah. Ustaz ada tauliah. Orang mempertikai agama tu. Agama tu dipertikai. Bukan kita nak mempertikaikan bab-bab tauliah ni. Tapi nak sebutnya macam itulah keadaan bila kita masyarakat ini jahil. Semacam bab hudud ni lah. Ha, semacam bab hudud. Bila sebut hudud, maka orang takkan lari daripada tergambar kodong tangan, kena sebat, ekonomi merundum, orang masyarakat Melayu tak maju. Sedangkan hudud ni peraturan, hukum, ketetapan. Dalam semua bab, dalam semua sudut ruang lingkup kehidupan manusia, peraturan Allah Ta'ala ni bukan sekadar solat, bukan sekadar haji, puasa. Bila sebut tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa kita. Puasa. Kalau di Mesir, tempat Kristian pun tumpang sekaki puasa. Puasa. Aqimussalah, solat kita. Wa atu zakah, berebut nak kumpul zakat kita. Wa atimul hajj wal umrah, berebut orang pergi haji pergi umrah. Berebut bapa ustaz, bukan syarikat haji umrah. Ketetapan-ketetapan ini adakah 3-4 perkara tu je? Bagaimana bila akan menyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital? Kamu kena perang. Boleh bincang benda tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Boleh bincang benda tu. Dan banyak lagi kutiba-kutiba yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sebab itu kita masyarakat ini mesti ada pendedahan. Mesti terdedah. Masalah dia sekarang kita tak ada pendedahan. Sebab itu pihak masjid, pihak kampung berikan pendedahan kepada anak Korea. Ini di antaranya lah. Dan di antaranya macam ni, ni tak boleh sekali je. Kena berkali-kali. Dan masyarakat pun di mana-mana kedai kopi ke kedai kain ke, apa nama di imperium ke, kena bincang benda tu. Kena jadi buah. Tajuk perbualan. Eh tuan-tuan, hari ni orang bincang bak artis ni, daripada artis tu buat apa, sampai pakaian suar dalam artis pun orang bincang. Ini bukan soal artis, soal agama. Soal peraturan. Soal hukum. Takkan dapat lari kita daripadanya. Tuan-tuan, adakah peraturan hidup kita orang Islam ni sembahyang je? Habis lepas sembahyang nak buat apa, Zat? Sebab tu banyak orang pergi haji. Bila dia pergi haji, dia balik haji, dia tak reti nak buat apa dah. Dah, rukun Islam dah sempurna, Zat, dah haji. Nak buat apa lagi, Zat? Menung kepala kawan tu. Mana aku nak pergi ni? Haji pergi dah, dia kata. Orang muda-muda pula, apa sah tak pergi haji lagi? Kalau pergi haji, sah, tak tahu nak buat apa dah, sah. Tunggu tua dulu. Tunggu tua dulu, lepas tu bila dah tua kan. Dah tak larat, pergi haji, nak ke mana lagi? Ke masjid je lah. Tak ada dah. Sebab itu, perbincangan-perbincangan tentang hudud ni, kita jangan termakan dengan musuh-musuh. Musuh-musuh ni memang. Tuan-tuan dengan cerita lah bab-bab kesilapan musuh ni. Dia musuh. Macam kita kata bila bab hudud. Kita kata bila ada orang yang tak suka. Yang tak suka tu dia tak Islam. Memang patut dia tak suka, dia tak Islam. Tak ada kena-mena dengan dia. Memang patut dan layak lah. Munasabah lah. Tapi persoalannya yang tak suka tu pun orang Islam. Itu masalah dia. Sebab itu pengenalan. Pengenalan terhadap hudud, batas-batas. Yalah tuan-tuan, kita ni bergaul ada batas. Kita ni nak bercakap pun ada batas. Tuan-tuan nak parking kereta, boleh suka-suka tuan-tuan dah parking kereta. Macam parking rumah tuan-tuan je. Tak. Ustaz nak parking ikut petak lah, Zat. Bukan Ustaz seorang je ada kereta, Zat. Ada tempat khas. Ada tempat khas. Ada dia punya peraturan.
Jalan masuk belah sini Ustaz, jalan keluar belah sana Ustaz. Pintu masuk sini Ustaz, pintu keluar sana Ustaz. Nak buang air Ustaz, tu tandas ada untuk lelaki, tu tandas ada untuk perempuan. Jangan ambil gedah-gedah ni Ustaz. Itu had, itu hudud. Jadi mana kita nak larikan diri daripada ketentuan-ketentuan itu? Ketentuan-ketentuan ini bukan saja-saja bukan suka-suka. Di antara pegangan kita orang Islam yang mesti kita percaya, kita pegang kuat-kuat, apa juga perkara yang dibuat oleh Allah Ta'ala tak ada sia-sianya. Ada makna semua. Bukan suka-suka, bukan saja-saja, ada makna, ada erti. Walaupun tak sedap mata memandang, walaupun tak sedap telinga mendengar. Mana sedap memandang? Ha? Muda-muda, ha? Kulit tegang lagi, dah bertelungkup, berlingkup je bukan? Tak macam lagi Perak. Dia ada pertandingan bikini nama dia. Orang kampung panggil pertandingan pakai suar dalam nama dia. Itu buat canggih pelancongan. Nak tarik pelancong datang ke tempat kita, buat pertandingan, pertandingan pakai bikini. Bukan tak boleh pakai bikini, pakai pergilah. Tak ada masalah apa. Sampai nak dipertandingkan bikini nak buat apa? Sampai nak ditayangkan bikini nak buat apa? Takkan nak tayang bikini ke? Mesti tayang sekali punggung yang pakai bikini tu. Bila tak ada peraturan, macam tu jadi sampai suar dalam pun nak tengok orang. Padan-padan lah. Padan pak, padan. Sekadar cukup untuk orang pertama ni. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah. Saya fikir jelas di situ apa yang dimaksudkan dengan hudud itu sendiri. Atau kita mudah, ia adalah peraturan-peraturan ataupun had ataupun apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Jadi bagaimana kita boleh mematuhi hukum-hukum yang lain, dan begitu juga sepatutnya hudud ataupun hukum-hukum jenayah dalam Islam yang juga kita laksanakan dan juga kita patuhi. Dan sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi kita ada dua pilihan dia. Allah Ta'ala kata udkhulu fis-silmi kaffah, masuk ke dalam Islam keseluruhannya, maknanya buat solat, buat puasa, buat zakat. Jadi apa kalau kata hudud ada dalam Quran, kena buat jugalah. Kan? Itu baru kata kaffah. Itu baru kata sempurna ataupun kesemulaan Islam itu sendiri. Wala tattabi'u khutuwatish shaitan. Jadi kalau kata kita buat separuh tinggal separuh, silap-silap separuh lagi tu yang tadi itulah pilihan yang kedua tu, tattabi'u khutuwatish shaitan, iaitu menuruti langkah-langkah syaitan. Jadi itu yang kita takut. Jadi malam ni kita nak bincang dengan jelas supaya mudah-mudahan hukum ataupun apa yang diletakkan oleh Al-Quran kita dapat jelas dan juga perhalusi pada malam ini. Muslimin dan muslimat sekalian, saya ingin berkongsi sedikit mengenai ada statistik yang dikatakan di Saudi bahawa pada tahun ini sekitar 2011 sebanyak 56 orang yang dijatuhi hukuman konun jenayah dalam Islam lah. Jadi itu sepanjang tahun 2011 56 orang, dan mengambil masa lebih kurang sehingga 5 ke 6 tahun untuk diselesaikan. Jadi bukanlah maknanya kalau kata hudud ni kan, hari ini kita jumpa, mak besok potong tangan. Kan? Kalau kata kisah hari ini dia lukakan orang tu, besok macam itulah dia. Kan? Jadi tidak, dia memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Dan juga kalau kita nak bandingkan, ini 2011. Kan? Sekarang dah bulan 10 maksudnya. Kan? Dah beberapa bulan baru 56 kes. Kan? Cuba tuan-tuan banding surat khabar kita hari ini. Tak kisahlah surat khabar apa pun. Kan? Muka depan tu ada saja kesnya. Kan? Dia punya kes bunuh tu dah macam kes nak cerita pasal hari raya. Kan? Tiap-tiap hari ada lah nak cerita meriah ni kes bunuh kat Malaysia ni. Jadi begitu. Jadi kenapa untuk kita ambil pengajaran di situ dan untuk kita jelaskan mengenai hudud ni sendiri. Dan kemudian kalau kata ada dikatakan contohnya hudud ataupun hukum-hukum Islam dijalankan di negara-negara Islam yang menjalankan hukum ini tidak berjaya ataupun tidak sempurna dan sebagainya. Tuan-tuan kalau kata pernah pergi ke Saudi contohnya, di Mekah ke di Madinah dan sebagainya, kan? Mungkin rata-rata majoritinya kita dah sampailah ke sana. Tuan-tuan perasan kalau kata masuk di waktu solat, dia turun je kemah tu pergi semayang.
Kan? Dia turunkan, dia tutup je kedai dia sikit, tutup-tutup sikit, pergi solat. Tinggal je kedai. Kan? Ada-ada ada tak pakcik kat depan tu sekejap lagi azan isyak. Dia tutup sikit je separuh, pergi semua isyak. Kan? Mau dia patah balik, hilang semua barang-barang dia kan? Ha, tinggal kedai je kat situ. Ha, jadi nak ceritakan bahawa hukum hudud ataupun hukum Islam itu yang Allah Ta'ala tetapkan pasti ada manfaat dan juga ada kebaikannya yang Allah Ta'ala letakkan untuk kita. Ya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya sebelum itu saya ajukan soalan mengenai hukum jenayat dalam Islam kepada Datuk. Dan kalau kata hukum jenayat memang merangkumi banyak perkara, yang salah satunya adalah hudud yang kita bincangkan. Dia ada juga kisos, ada juga ta'zir. Jadi kita nak minta Datuk untuk terangkan mengenai hukum-hukum ini. Dan contohnya kalau katalah secara terperinci mengenai kalau kata hudud, contohnya potong tangan ya. Adakah kalau kata budak, contohnya budak dajah 1-7 tahun kan, pergi kedai stationery ataupun pergi kedai jual alat tulis, ambil pensel batang kan, kena tangkap, kena potong ke tangan budak tu kan. Maksudnya macam mana ciri-ciri yang dikatakan hukum-hukum itu perlu dilaksanakan, kalau kata contoh potong tangan macam mana ciri-cirinya kan. Jadi untuk kita berhalusilah hukum-hukum tersebut. Silakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu ونستعيذ ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَسَلِي لِسَانِي وَهْدِ قَلْبِي مُحَمَّدٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara pengerusi, sahabat saya Ustaz Nur Khalil yang telah bincang panjang lebar mengenai masalah yang berkaitan dengan masalah sekarang, hudud yang sedang hangat diperbincangkan sekarang. Ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Ada yang suka, ada yang tak suka. Berbagai-bagai bentuk cemohan-cemohan yang timbul dalam masyarakat Islam yang tak bersetuju, betul-betul, yang tak bersetuju dengan masalah hudud ini sebenarnya. Kalau kita buka dalam kitab yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah, Al-Islam Baina Jahli Abna'ihi Wa Ajizi Ulama'ihi, Islam di antara kelemahan ulama'nya dan kejahilan penganutnya, mengatakan bahawa adalah merupakan satu dosa yang tak dapat diampunkan. Adalah merupakan satu dosa yang tak dapat diampunkan. Apabila sebuah negara yang telah merdeka masih meneruskan undang-undang penjajah dalam perkataan yang lain menyebut Allah adalah merupakan satu dosa besar yang tak dapat diampunkan. Apabila
sebuah negara telah pun merdeka masih meneruskan undang-undang penjajah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kau wahai Muhammad untuk melaksanakan syariat. Ikutilah. Dengan kau ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kita sedia maklum bahawa hukum-hukum Allah Ta'ala yang telah ditentukan dalam Al-Quran tidak boleh diubah suai. Sebagaimana yang disebut oleh pengerusi tadi ini, kalau sembahyang puasa bulan Ramadan, tak boleh kita ubah bulan Syawal. Kalau kita sanggup buat haji 40,000, 50,000, kita sanggup melaksanakan hudud. Maknanya kita mengambil sebahagian dari hukum, nolak sebahagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa tu minu dari ba'dul kitab wa takfuru dari ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamah turaduna ila asyadil azab. Apakah kamu beriman sebahagian daripada kitab dan menolak sebahagian daripadanya? Kita ambil sebahagian sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, Quran, wirid, zikir, kita ambil. Wata furun al-ba'at. Kita tinggalkan sebahagian daripada Al-Quran. Wama jazaa'u may yaf'alu minkum, tidak ada balasan di kalangan kamu illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan dalam dunia ini. Yaumul qiyamah yuraduna ila asyadil azab. Hari kiamat nanti akan campakkan ke dalam azab yang paling berat sekali. Cuba kita menungkan, kita rasa kita dah Islam sangat dah. Sebab kita dah sembahyang, tahajud, baca Quran. Tapi kita masih lagi mempertahankan hukum-hukum penjajah. Masih sangkut lagi. Masih bermasalah di akhirat nanti. Nampak macam senang kita ni, sebenarnya susah. Susah ulama-ulama lagi payah. Kerana mereka akan menjawab soalan-soalan orang yang paling berat menerima soalan di padang mahsyar ialah orang nombor satu. Kemudian para-para ulama akan disoal oleh Allah SWT, apakah peranan mereka dalam melaksanakan hukum Allah SWT. Memang senang nampak kita sembahyang, suruh sembahyang, suruh puasa, itu sajalah. Tapi hukum-hukum hudud ini ialah, kalau kita nak memperincikan banyak perinciannya, maknanya bukanlah merupakan kemudah nak melaksanakan hudud itu. Kiranya seorang itu berzina, mesti disaksikan oleh 4 orang saksi yang adil. 3 orang tak boleh, kamera tak boleh, video tak boleh. Mesti 4 orang lelaki yang adil, yang nampak betul-betul. Kalau 3 orang dianggap qazaf, menuduh orang yang menuduh itu dihukum sebat 80 rotan. Sama juga orang menuduh orang lewat, sama juga hukum qazaf di rotan 80 kali rotan. Jadi kita lihat firman Allah SWT jeli. Faba'atallahu an-nabiyyin wasyirin mundirin. Allah utus para nabi untuk beri khabar gembira, khabar takut. Wa anzala ma'amul kitab bil haqq.
dan menurunkan bersama-sama mereka itu kitab bilhaq dengan kebenaran, liyah kebainan nas, untuk menghukum di kalangan manusia. Maknanya hukum-hukum Al-Quran. Malam yahkum ya'zallahu ulaikum fasiqun, barang siapa yang tidak hukum ikut hukum Allah Ta'ala, mereka itu orang fasik, orang zalim dan orang kafir. Sanggupkah kita menerima ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman zalim, fasik dan kafir itu? Kita rasa kita telah betul-betul Islam rasa-rasanya. Sebenarnya masih tersangkut banyak persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang terperinci kali ini, saya tak nak sebut panjang perinci hudud ini, cukup secara umumnya. Yalah, kalau kanak-kanak mencuri tak kena hukum hudud, dan sekiranya diletakkan barang untuk tempat yang tak terselamat dicuri, tidak kena hukum hudud. Banyak lagi dari perincinya masalah hudud ini. Jadi kita orang yang tidak tahu dan tidak pandai dalam hal ini, jangan bercakap. Bak kata orang, kalau tak cakap orang kata bodoh. Ya, bodoh agaknya. Tiba-tiba itu cakap, kompom, bodoh sungguh. Lebih selamat tak cakap dari bercakap. Kalau kita bercakap, kita tahu apa benda yang bercakap. Banyak orang bercakap mengenai hudud, dia pun tak faham apa itu hudud. Sebenarnya saya dulu belajar hudud ni setahun, belajar bab jenayah, bab hudud ni setahun belajar, pun banyak tak faham. Tak faham lagi sebenarnya. Pun jangan bercakap juga. Cakap orang kata banyaklah. Ha, begitu. Jadi kesimpulannya dapat kita buat bahawa sungguhnya nak pesankan kepada saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan sekalian, nak pesan supaya mendiamkan diri kalau orang sebut masalah hudud, kerana kalau tidak tahu pun terperincinya. Kalau orang kapi mencuri macam mana? Kalau orang kapi mencuri tidak kena hukum hudud. Kalau nak hukum hudud pun boleh, ya hukum pun boleh. Wa'rid an fahkum bainahum au a'rid anhum, hukum mereka itu ataupun tak payah hukum pun boleh. Tak adil lah. Adil lah tu. Adil ni maknanya letak tempat yang sebenarnya. Macam kita tak wajibkan mereka sembahyang. Tak wajib sembahyang. Tak boleh kita wajibkan mereka sembahyang. Kan mereka bukan Islam, tak wajib sembahyang. Kan begitu. Orang kata, pasal adil ni, banyak orang fahamkan, adil itu sama rata. Ha, kalau tuan-tuan buka Dewan Bahasa ni dulu, sekarang dah ubah lah. Kamus Dewan Bahasa dulu. Kalau tuan-tuan rajin tengok kamus Dewan Bahasa yang lama, yang baru, sekarang dah ubah lah. Saya tak payah tengok dah, bapak saya buang kamus. Kamus Dewan Bahasa dulu terjemahkan adil tu sama rata, tidak berat sebelah. Jadi maknanya susahlah gitu. Samubah, maksud adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Songkok adil tak di kepala, bukan tak di atas lutut. Letak lutut tidak adil lah. Pasal songkok letaknya di atas kepala bukan lutut. Macam anak perempuan anak laki-laki. Anak perempuan belikan tudung, anak laki-laki belikan songkok. Bila boleh kerana adil, dua-dua beli songkok. Itu bukan adil, itu bangang namanya. itu maksud dia. Jadi maksudnya keadilan itu. Hukuman zina. Macam-macam hukum ada. Bukan mudah untuk nak menjatuhkan hukum
benda payah. Tak cukup empat orang dianggap menuduh. Menuduh hukumnya disebat orang yang menuduh itu. Maksud nak melaksanakan hukuman sebat itu, hukum rejam itu bukan mudah. Tapi hukum mesti ada. Mesti ada hukum. Yang payah nak melaksanakan, hukum tetap ada. Apa nak takutkan? Yang takut itu ialah orang yang nak melaksanakan perbuatan itu. Kalau dia tak melaksanakan perbuatan itu, apa yang ditakutkannya? Apa kerajaan nak takut, nak melaksanakan hukum hudud, apa yang takut? Takut dia kena? Takut dia kena, itu sebab dia takut. Kalau dia, aku pasal dia tak takut. Itu sebab ini untuk lihat bahawa ada beberapa perkara yang patut diambil perhatian dalam bab hudud ni. Hudud, zina, kazab, hiraba, mencuri, menuduh orang murtad dan sebagainya, ada hukum-hukumnya yang tentu yang patut diambil perhatian dan menyenangkan orang-orang lain. Jadi hukum hudud ni tidak boleh lakukan sekiranya adanya kesamaran. Idrarul hudud bisyubhat, tolak hudud kalau adanya keraguan. Ada keraguan, tolak hudud. Tak boleh laksanakan hudud kalau sekiranya ada sebarang keraguan. Sekian. Jazakallah khair, ucapkan kepada Ustaz di atas penerangan yang cukup jelas yang telah diterangkan tadi. Baik, atas penerangan yang saya fikir kita boleh dapat gambaran sedikit mengenai apa itu hukum-hukum qanun jinayat dalam Islam. Jadi kalau nak tengok pun itu adalah trik juga sebenarnya, ya, sebab Datuk terangkan sikit secara ringkas dan sebagainya supaya lepas ini kalau kata ada forum lagi, ada ceramah, ada kuliah pasal hukum-hukum Islam ni ataupun jinayat dalam Islam ni, kena ramai-ramai datang. Maknanya nak tahu lagi detail, kena datang lagi lepas ni. Jangan datang hari ni, oh kira esok dah expert dah, dah master dah buat hudud. Bukan begitu. Jadi maksudnya hukum ini ada lagi penjelasan yang lebih detail ataupun penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum jinayat dalam Islam. Jadi seringkasnya juga kita dah lihat tadi Datuk telah terangkan mengenai bagaimana kalau kata untuk saksi-saksi dan sebagainya bukan sebarangan. Bukan sebarangan dan bukan semudah memetik jari lah untuk menurunkan ataupun menjatuhkan hukuman kepada bagi mereka yang melakukan kesalahan. Jadi saya tertarik mengenai apa yang dikatakan mengenai kenapalah takut sangat adalah senakan hukum hudud ni kan. Jadi saya sangat tertarik dengan petikan ataupun kata-kata Tuan Guru Nik Aziz dalam satu petikan mengatakan bahawa mereka-mereka yang takutkan hudud ni macam takut hantu. Kenapa agak-agak dipilih takut hantu tu? Sebab contoh dia kata macam budak-budak takut hantu kan, kita kadang-kadang dah maghrib ni kata kan, amin dah maghrib ni, jangan ada hantu tu, ada momok tu, budak tu pun lagi lah masuk, padahal dia sendiri pun tak tahu hantu tu rupa macam mana kan. Kalau jumpa hantu tu pun dia tak tahu hantu tu buat apa kan. Sedangkan kalau kata tengok dalam cerita, hantu kalau keluar pun dia tenang aja, kita yang lagi kan. Jadi itu signifikan ataupun di sebalik kenapa Tuan Guru menyatakan bahawa sedemikian kan, macam kita ni macam kalau kata yang takut sangat ni macam budak-budak takut hantu, tak tahu lagi rupanya macam mana, tak tahu apa lagi yang dibuat, tapi dah cakap tak boleh tak boleh sebenarnya sebagainya kan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu jelas bahawa apa yang Allah Ta'ala tetapkan itu adalah untuk kebaikan dan juga untuk manfaat kita seluruh alam. Baik, sebelum kita terus kepada pusingan yang kedua, saya ingin buka kepada hadirin hadirat sekalian untuk sekiranya ada soalan yang ada ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang akan saya tanya,
adalah bunyi begini. Dalam tiga hari lepas, kerajaan Brunei Darussalam yang ketua kerajaan dia, Sultan Hassan Abokiah, telah mengeluarkan kenyataan bahawa kenapa kita masih lagi menunggu undang-undang Allah Ta'ala. Maksudnya, kerajaan Brunei akan melaksanakan hukum Allah Ta'ala, yang mana ketua kerajaan dia yang beragama Islam, orang Melayu Brunei, yang boleh katakan salah seorang terkaya di dunia, berani untuk melaksanakan hukum hudud undang-undang Allah Ta'ala. Jadi saya nak bertanya kepada ahli panel, tak kira Datuk ke, Imam Nurul ke, ataupun moderator, boleh menjawab soalan ini. Mengapa kita yang majoritinya orang Islam, lagi ramai daripada Brunei Darussalam, pendapatan berbilion-bilion trilion setiap tahun, masih lagi terlalu fobia, takut, meroyan, senggugut bila nak melakukan hukum hudud? Seolah-olahnya laku hudud mesti mati, potong tangan. Saya nak minta kepada ahli panel ni untuk menjawab soalan ni, bagi menjelaskan bahawa negara kecil Brunei Darussalam berani buat. Kenapa kita Malaysia yang ada 13-14 negeri tak berani? Adakah kita ni kurang imannya ke, ataupun Quran turun separuhnya ke, ataupun hadis turun separuhnya? Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara yang bertanya mengenai hukum hudud yang akan dilaksanakan ataupun yang saranan yang dijalankan di oleh Sultan Brunei. Jadi satu soalan lagi sebelum kita ajukan kepada panel-panel untuk menjawab. Muslimat juga boleh kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia Datuk dan panel sekalian. Soalan ana. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asharati sa'ah ayurfa'a al-ilma wa yusbat al-jahila wa yushiru zina wa yushrab al-khamr. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata antara asharati sa'ah, antara tanda-tanda akhir zaman, ialah ilmu ini diangkat dan wayusbitul jahilah, dan tersabitnya kejahilan. Jadi seperti mana kita tahu, ada setengah daripada testimoni daripada paper yang mengatakan bahawasanya kalau kita laksanakan hukum hudud ini, dia akan menyebabkan banyak pihak akan tertindas. Kemudian dia akan mengatakan bahawasanya hukum hudud ini dia tidak selarang zaman sebagainya. Jadi soalan enam, adakah kita ini selaras dengan hukum Allah, sedangkan kita ini mengambil sebahagian daripada hukum Allah seperti Datuk kata tadi, mengambil sebahagian hukum Allah seperti mana sebutan hukum munakahat. Kita ambil munakahat dalam hukum nikah kahwin, kita ambil hukum nikah kahwin, tapi dalam hukum jenayah, wa man la yahkum ma anzala Allah fa ulaika hum kafirun zalimun fasiqun. Allah kata siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia itu antara orang yang kafir, zalim, fasik. Jadi bagaimana pendapat ahli panel tentang orang yang mengambil sebahagian daripada hukum Allah dan menolak sebahagian daripada yang lain? Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih diucapkan kepada saudara yang sudi bertanya untuk sesi yang pertama ini. Jadi untuk soalan yang pertama, saya minta Ustaz Nurul untuk ulas sedikit mengenai perkara yang dipersoalkan tadi, mengenai bagaimana, kenapa hudud di Brunei itu boleh nak dilaksanakan, tapi kenapa Malaysia ni lagi besar, lagi, kalau kata umat Islam ni lagi ramai, banyak pula halangan dia. Okay, silakan Ustaz. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalau saya nak sambung semula tentang peraturan yang disebut tadi dalam sesi pertama tadi, kita manusia yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni telah disiapkan peraturan.
kita manusia yang dibuat oleh Allah Ta'ala, jangankan kata nak jaga orang, jaga diri sendiri pun tak layak, tak mampu. Macam mana kita nak jaga orang lain sedang kita sendiri tak berjaga diri kita? Dan Allah Ta'ala ketika mana menjadikan kita, dia tahu dah kita siapa. Dia tahu dah kemampuan yang ada pada kita. Subhanallah. Allah. Wa man ahsan minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah. Siapakah lagi yang paling baik celupannya? Kita ni semua bila kita ikut celupan Allah Ta'ala, itulah dia rupa bentuk abdi diri, hamba kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak atur kita, macam mana kita nak buang air? Boleh kita buang air? Tak boleh buang air. Kita nak keluar daripada perut mak pun Allah Ta'ala yang keluarkan. Apa dia sebut? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu. Nak keluar perut pun tak boleh. Nak keluar perut pun dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu duduk atas dunia, belagak macam pandai, kita nak atur diri kita, nak atur diri orang. Oi, melampau. Tu melampau. Nak keluar pada perut mak pun payah. Allah Ta'ala yang keluarkan. Kalau kita boleh keluar sendiri, apa tu 9 bulan? 6 bulan kita keluar dah. Kesian kat mak 9 bulan tu boyot-boyot perut tu kan. Dah. Kalau mak yang mengandung tu pandai keluarkan anak yang dia kandung, apa tunggu 9 bulan 10 hari? Tak payah tunggu 9 bulan. Tak lama. Kalau doktor pandai keluarkan budak daripada perut mak yang mengandung tu, kenapa kadang-kadang doktor perlu-perlu? Terbelit pusat, terbelit sana, terbelit sini. Tak boleh ikut pintu, ikut tingkap. Nak keluar masuk dunia, nak keluar daripada perut pun tak pandai. Tak leti, tak boleh. Lepas tu nak mana-mana duduk atas dunia. Woi. Cek sikit. Cermin sikit muka tu kan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tak leti apa-apa. Kita ni kalau tak diberikan hidup oleh Allah Ta'ala, boleh kita hidup? Ha? Boleh kita hidup? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut, wahai manusia, kamu semua mesti sembah Allah Ta'ala. Di antara bukti kita menyembah Allah Ta'ala, kena ikut dia lah. Kena ikut dia. Ustaz kalau ikut lain tak boleh, syah, tak boleh, tak ada pilihan. Walaupun ada nama pilihan raya, tak ada pilihan Allah Ta'ala raya, tak ada. Pasal apa tak ada pilihan? Pasal dia buat kita. Alladhi khalaqakum. Dia buat kamu, kita ni lah dia buat. Kalau kita rasa kita ada yang lain Allah Ta'ala buat kita, ha, tak apa dah lah. Kena buktikan lah yang kita benar-benar jadi hamba pada dia. Buktikanlah. Di antaranya, ya ayuhalladina amanu, wahai orang beriman. Bila dia percaya, dia beriman lah. Dia masalahnya dia tak beriman, itu masalahnya. Ha? Ha? Bila kata beriman, ya ayuhalladina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kena-kena, kamu semua kena patuh dan taat kepada Allah. Kamu semua kena patuh dan taat kepada Rasul. Itu bukti. Kalau kita betul-betul meletakkan satu kepercayaan, Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi kalau kita tak letakkan kepercayaan, kalau percaya pun, kita kata tak sepenuhnya. Tak sepenuh. Ada benda kita percaya, ada benda kita kurang percaya, ada benda langsung tak percaya. Jadi, kena percaya sungguh. Ha? Kena percaya sungguh. Allah Ta'ala dengan Rasul tu tak ada excuse tu. 100%. Mutlak. Ha, tapi dengan para pemimpin, dengan ulil amri, ada benda kita boleh taat patuh.
ada benda kita mesti ingkar. Okey, sekarang ni berlaku pertelingkahan lah konon-konon. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Maka jika kamu bertelagah, bercanggah sesama kamu tentang suatu urusan, urusan yang kita bercanggah pada hari ini, masalah hudud tu lah. Kita bincang jauh sikit, kita detail sikit, kita fokus hudud bab jenayah. Peraturan ni macam-macam. Kan Islam ni dibuat oleh Allah Ta'ala untuk kita, untuk mengatur hidup kita. Pasal apa? Nak jaga agama, nak jaga harta, nak jaga nyawa, nak jaga maruah, keturunan. Keturunan. Lima-lima benda ni siapa boleh jaga? Jabatan agama boleh jaga. Jabatan kemajuan agama boleh jaga? Tak boleh. Allah Ta'ala dia boleh jaga. Kau bagilah CEO Jais ke Maiz ke Jatin ke 20 ribu, dia tak boleh jaga. Yang boleh jaga Allah Ta'ala agama ni. Nyawa, harta, keturunan, maruah, yang boleh jaga Allah Ta'ala saja. Kita tak boleh jaga. Kita nak jaga anak bini, tahu mana sangat kita boleh jaga. Pagi-pagi keluar pukul 8. Itu bukan keluar pukul 8, pasukan pukul 8, lepas subuh keluar dah. Kadang-kadang tak subuh pun, keluar dah. Balik malam-malam, keluar sebelum matahari terbit, balik selepas matahari terbenam. Orang yang kerja Kuala Lumpur, duduk di Ulu Yam ke, Ulu Langat ke, Kuala Selangor ke, dia mesti keluar sebelum matahari terbit. Dia datang balik lepas matahari terbenam. Kalau tak kerana ada satu hari cuti, dia tak tahu kampung dia rupa macam mana. Bila masa jaga anak, bila masa tengok bini, bila masa, tak ada masa. Boleh jaga. Saya boleh jaga ustaz. Kita bagilah, kita punya anak, bapak kita jaga, cucu dia pasal dia pencin. Bila kencing manis tak naik boleh lah. Nak jaga cucu macam mana? Lompat tingkap, lompat pintu. Jatuh dia angkat kaki pun tak dapat. Nak jaga macam mana? Siapa nak jaga? Kita kata, polis kat Malaysia ni, cuba tengok pakaian dia, seragam dia, kereta dia. Tengok kereta Honda dia, tengok motor macam Superman dah kan? Macam Ultraman dah motor tu. Tapi jenayah-jenayah yang berlaku jenayah-jenayah, selesai. Tak selesai. Kita kata, orang jaga duit di bank tu, semua mengaji tinggi belaka tu. Mana ada orang jaga lima jaga duit di bank-bank tu? Kita kata hilang juga duit, pecah mana? Yang jaga harta rakyat, cuba tengok. Tak boleh jaga. Kerana kita manusia, tak mungkin boleh jaga kita manusia. Yang jaga Allah Ta'ala je. Sebab tu Allah Ta'ala, keadilan yang ada pada dia, kebajikan yang ada pada dia, dia bagi patutlah siap dah. Ada siap dah. Tak payah kita pening-pening pada berbahasanya, berbahas ini. Oh, bila kita nak tetapkan mesti pakai tu berledar, ada minta pendapat awam. Ada tunggu berbincang berforum dulu. Ada tunggu nak 54 tahun lagi baru nak buat pakai tepi gada. Tak ada. Tak ada. Tak tunggu dah. Cukai pintu naik. Ada tunggu bincang dengan rakyat. Tak ada. Tak bincang. Harga barang naik. Ada bincang dengan rakyat. Tak ada. Apa salah harga barang naik? Yalah ustaz. Kampuchea sana, UP sana, banjir ustaz. Jadi beras kurang ustaz. Kena tipu di hidup. Tak boleh. Kita tak ada arah dah. 54 tahun kita merdeka, pengalaman perit dan pahit. Tanya tuan guru dia tengok. Masa dia bujang-bujang dulu, rajin dengar. Orang sana berzina, orang sana buang anak, anak derhaka, anak sulung tembak bapak sendiri. Dulu ada juga, bapak salah tembak anak. Nembak dalam hutan, tembak kijang, ingat kijang, rupa anak. Ada.
tu salah tembak. Ini anak sulung tembak bapak, bukan salah tembak. Bukan dia ingat bapak kijang, tak. Memang dia tembak sungguh. Macam mana kita kata? Jangankan tanah rakyat, tanah kubur dijual dia orang. Jangan kata tanah hutan, tanah kubur dijual dia orang. Tanah masjid memang dijual dia orang dah. Tanah kubur, tanah nak mati besar-besar pun dijual dia orang. 54 tahun. Ini pengalaman yang baik. Pengajaran yang terbaik. Supaya kita sedar kesilapan yang berlaku. Sebab itu tak ada arah dah kita ni. Mesti kita kembali semula kepada syariat, kepada hudud, kepada hukum, peraturan Allah Ta'ala. Setelah berlakunya kegagalan demi kegagalan demi kegagalan, bila manusia mengatur manusia mengikut kehendak manusia, bukan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita sebut bahudud fokus bab jenayah ni, dia mungkin bukan boleh rakyat ni, bila dia bapa, bila anak mencuri, bapa potong tangan. Hei, bukan sebarang-sebarang. Berarti bila bincang bahudud fokus jenayah ni, dia takkan lari bincang bab kerajaan. Tapi tuan-tuan, boleh ke kita bincang bab kerajaan dan masjid ni? Kita ingin berbincang bab politik, bolehkah bincang politik dalam masjid? Kalau kita bincang bab politik dalam masjid, kan? Ustaz mana boleh politik-politik, Ustaz? Macam mana nak bincang? Macam mana tuan-tuan nak bincang bab hudud kalau politik tuan-tuan tak boleh terima? Kan kita diajar sepanjang tahun, bertahun-tahun. Apa dia agama? Semayang. 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 Semayang wajib, semayang sunat. Semayang sunat lepas nikah, semayang sunat lepas wuduk, semayang sunat. Tinggilah sekali, semayang jenazah, mati habis. Ulang balik semayang. Haid, nifas. Yang belajar depan ni semua menopos batu orang. Puluh-puluh tahun semayang, tak habis-habis lagi. Batas semayang, sah semayang. Syarat semayang, paling kuat pun, macam mana Ustaz nak khusyuk semayang? Cuba ya. Kita kata, kita kena keluar daripada kepompong. Orang kata politik kotor. Orang yang kata politik kotor tu, dia bergelumang dengan politik. Orang yang kata tak boleh Ustaz politik dalam masjid, dia bergelumang politik dalam masjid. Pakai baju politik dalam masjid. Sebab itu, berjaya tak berjayanya penjajah, musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani, bila mana dia alih pandangan orang Islam ni kepada pandangan yang lain daripada Islam. Sebab itu strategi bila jatuh khilafah Osmaniyah, kerajaan Islam Osmaniyah, apakah perkara yang pertama sekali yang dicucuk ke dalam kepala umat Islam terutamanya? Politik lain, dunia lain. Politik lain, agama lain. Dicucuk dalam kepala agamanya apa? Masjid, surau. Marhaban, berjanji. Doa selamat, doa selamat, doa selamat. Itu dia. Berarti bila kita buat majlis-majlis, kadang-kadang doa selamat, ada tazkirah. Tazkirah apa ni, Ustaz? Kita nak buat doa selamat, bukan nak tazkirah, Ustaz. Kita nak Ramadan, Ustaz. Kita nak 20 rakaat, Ustaz. Kita nak cari pahala, Ustaz, bukan nak tazkirah. Tazkirah ni politik, Ustaz. Macam mana kita nak keluar daripada kepompong kejahilan yang menyebabkan nanti masuk elemen-elemen, masuk maklumat-maklumat agama. Tuan-tuan, tuan guru kita mengaji bab hudud pun setahun. Sebab itu, bila sebut hudud, ni, kerajaan Brunei. Siapa yang istihar tu? Ketua kampung istihar. Siapa yang istihar tu yang berani sebut nak jalankan hudud di Brunei? Tuan Imam, Tuan Nazir.
pemerintah yang sebut, ketua negara yang sebut. Saya ambil contoh mudahlah. Orang dia sebut sekarang Palestin, Palestin kan. Orang dia sebut contoh, tengok Ustaz, keberanian Salahuddin Al-Ayubi. Tuan-tuan, Salahuddin tu dia berani lawan Israel Yahudi di Palestin tu atas nama Salahuddin. Kalau atas nama Salahuddin, Allah, dikecemberak Yahudi dia. Nah, dihalau macam kapal-kapal NGO pergi ke Yahudi, pergi ke Israel, dihalau macam tu ya. Salahuddin pergi atas nama kerajaan, atas nama kuasa politik. Tuan-tuan boleh terima tak tu? Ni berat sikit ni. Kalau tuan-tuan boleh terima, kita boleh bincang panjang. Kalau tak ada, boleh di sini ya. Politik. Atas dasar ada kuasa politik. Tuan-tuan, Israel sekarang ni, dia negara yang berdaulat. Tuan-tuan nak masuk rumah orang, kena bagi salam. Tiga kali tak jawab, jalan. Jangan tinggal dapur rumah kawan tu kan. Jalan. Dia negara berdaulat. Ada kursi dia di PBB. Bukan boleh masuk sebarang. Masuk atas nama NGO. Memang dia kecil berak semelih je lah. Cuba kita pergi atas nama negara yang berdaulat. Atas nama sebuah negara yang adil. Berkebajikan. Islam. Orang tak Islam ni tuan-tuan, dia tak nak mati. Kita Islam ni, kalau mati, mati paling mulia syahid. Kalau hidup pun mulia dengan Islam. Sebab itu nak bincang bab hudud ni, tuan-tuan kena buka kepala seluas-luasnya. Kena bincang bab politik sama. Kita anak Korea, Majid Amaniah, berdemonstrasi lah ramai-ramai. 7 kali tawaf. 7 kali tawaf. Kami nak hudud. Kami nak hudud. Kami nak hudud. Kami nak hudud. Tuan-tuan kena tangkap. Tuan-tuan akan didakwa. Pertama, perempuan haram. Yang kedua, demonstrasi kotor. Tak ada. Nak boleh hudud, pemerintah yang laksanakan hudud. Pemerintah. Kalau bukan pemerintah, tak jalan. Tak jalan. Pemerintah. Sebab itu, bila zaman masa Nabi hidup, bila ada rakyat yang cuba nak excuse. Nak excuse, ada di antara anak-anak orang besar-besar, anak kelomengat korporat, mencuri. Maka nak excuse lah, malulah. Anak orang besar-besar, anak menteri besar, anak menteri mencuri kan, malu. Minta excuse. Nabi kata apa? Innama halaka qaumun min qablikum iza saraka syarif taraku. Sesungguhnya di antara punca sebab kejatuhan kemusnahan kaum-kaum terdahulu daripada kamu, apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, lepas taraku. Wa idza saraka dhaif, apabila rakyat jelata, orang biasa saraka aqam al had atau aqam al had, diberi dijatuhkan hukuman. Lau saraqat Fatima binta Muhammad, lau Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha aw kama qala. Jika sekiranya anak perempuan Nabi nama dia Fatimah mencuri, kalau Fatimah anak perempuan Nabi mencuri, anak Nabi mencuri, mesti aku potong tangan dia. La qata'tu yadah, aku potong tangan dia. Pak. Nabi masa tu sekadar Imam Musa. Nabi masa tu sekadar ketua kampung. Nabi penguasa politik masa tu. Penguasa politik masa tu. Kuasa kena ada. Kuasa-kuasa ni tuan-tuan. Tuan-tuan fahamlah kuasa macam mana kan. Sistem kita di Malaysia ni, sistem demokrasi berparlimen nama dia. Kena masuk pilihan raya. Ini lagi berat. Kena masuk pilihan raya. Nak masuk pilihan raya, kau nama tak ada, nak mangkah macam mana? Jadi pengambilnya kena mangkah dulu.
kena kena mangka, kena majoriti bentuk kerajaan baru boleh jalan hukum hudud. Kalau tidak, habis kita nyembang kan makan-makan balik. Bulan depan nyembang-nyembang lagi makan balik. Kami tak apalah masuk kambing. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelaslah saya ingat kita apa tadi persoalan yang telah jawab sebenarnya dah merangkumi soalan kedua sebenarnya yang saya nak tanyakan tadi. Jadi gitu juga yang akan diajukan kepada Datuk selepas ini. Cuma sedikit saya nak tambah ataupun nak ulas mengenai bagaimana agenda-agenda Barat ini terhadap umat Islam, bagaimana dia nak doktrin dan pemikiran kita. Contoh saya bagi, kalau kata benda yang nampak depan mata lah. Ini mungkin tuan-tuan juga kadang-kadang ada nampak. Dan kalau kata khususnya yang lelaki, kalau kata pergi solat Jumaat, baru-baru ni ada saya pergi solat solat Jumaat di sebuah masjid. Tengah-tengah solat Jumaat, khatib ni sedang berkhutbah di atas mimbar, kan? Humpang-humpang serak-serak saya berkhutbah di atas mimbar ni, ada seorang di depan saya ni, kan? Sedang elok je tengok dunia handset, check status Facebook. Kan? Nak cerita berjayanya orang yang cerita Facebook tu melalaikan kita daripada dengar khutbah tadi. Kan? Sampai macam tu sekali bagaimana agenda Barat ni dia menusuri ataupun menyusup masuk ke dalam jiwa-jiwa kita. Benda tu kadang kita tak puasan mungkin. Daripada aku tidur pada tengok Facebook. Tapi kena-kena kena tengok, kena dengar khutbah. Kan? Salah satu perkara yang kena ada dalam rukun Jumaat kan. Jadi begitu nak cerita bagaimana agenda Barat ni dia terlalu halus. Kalau kata kita tak sedar ataupun tak peka mengenainya, maka kita akan hanyut juga. Baik, selanjutnya kepada Datuk soalan yang diajukan tadilah, mana bagaimana kalau kata yang tadi, maknanya hukum Islam diambil separuh-separuh dan juga merangkumi soalan kedua yang saya nak tanya, apakah ancaman bagi mereka yang kalau kata mempermain-mainkan hukum-hukum Islam. Dan contohnya kalau kata nak laksanakan hudud, ada yang kata nanti kalau buat hudud bolehlah pergi makan sup tangan dekat negeri-negeri sekian contohnya, kan? Adakah kalau kata kita nak laksanakan hudud, berbuk-rebuk orang nak mencuri? Kan? Adakah yang teliti kita macam tu, kalau kata nak laksanakan hudud, tiba-tiba besok ramai pula orang mencuri? Kan? Ada cerita kan, kalau kata buat hudud, boleh sampai buat sok tangan? Kan? Macam mana mentaliti kita set? Kan? Bagaimana kita katakan itu? Jadi, silakan Datuk untuk jelaskan mengenai perkara tersebut. Silakan. Terima kasih soalan yang diutarakan tadi. Jika tiap-tiap hari membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tiap-tiap akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah kau nikmatkan ke atas mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Kristian. Kita lihat bahawa kita hari-hari minta Allah Subhanahu wa taala supaya dapat hidayat, jalan yang lurus, jalan yang betul. Jalan yang bagaimana? Mayyatinillahi rasul wa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim an'amallahu 'alaihim wa siddiqun syuhada' salihin. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan beri nikmat sebagai para nabi, para rasul, para syuhada dan salihin. Kita minta Allah Ta'ala jalan yang lurus. Pagi-pagi minta Allahumma hadini fiman hadait, Allah berilah kami hidayat sebagainya orang-orang yang katul berhidayat. Tapi dalam masa yang sama kita tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghairil maghdubi, kami tak mau jalan Yahudi. Waladdallin, kami tak mau jalan Kristian. Dan jalan masa yang sama kita masih lagi menjalankan hukum-hukum Kristian, hukum Yahudi. Tak sama permohonan kita, cakapan mulut kita dengan amalan yang kita buat.
itu persoalannya. Kita sedia maklum bahawa kalau di Mekah, tuan-tuan yang pernah ke Mekah tengok money changer tu, tu jalan dia, siapa pun tak berani nak cuit, cuit pun tak berani kerana aman. Mereka pun pening apabila orang-orang Mekah boleh buat wang gaji tarik kereta gitu je, tak payah kasi koreko, tak payah. Maknanya keamanan yang ada itu, sekiranya di Malaysia money changer begitu menyentuh ketoke mati habis. Jadi apa masalah? Apa masalah yang tak nak buat? Apa masalah ni? Jadi persoalan sekarang ni, apa hukumnya? Hukumnya apa tu minu dari ba'dil kitab? Pada ketua dari ba'd, fama jaza umayyah fa'lu zaga minkum illa khizun fi hayati dunya wa yawmal qiyamah yuraduna ila asyadil azab wallahu ghafirin amma ta'malun. Kenapa kamu beriman sebahagian daripada kitab, nolak sebahagian daripadanya? Sebahagian kitab kita terima, sebahagian hukum kita ambil, tolak hukum yang lain. Puasa, semayang, haji, zakat kita ambil, hudud kita tolak. Jangan sama saja, tidak ada balasan mereka itu melainkan hina hidup dunia ini dan akhirat nanti akan campakkan ke azab yang paling berat. Bayangkan tuan-tuan, nak masuk neraka ke? Rasa yang masuk neraka tentanglah hudud tu. Dan kita anggap bahawa kita dah semayanglah kuat, rasa senang hati, kita rasa emosi, rasa susah hati, mesti ada tertik di hati itu perasaan-perasaan inginkan sebuah negara Islam. Allah merupakan sedosa yang tak dapat diampunkan apabila seorang itu yang tidak pernah berniat dalam matinya untuk menegakkan sebuah negara Islam. Saya ulang lagi, Allah merupakan suatu dosa yang tak dapat diampunkan apabila seorang itu tidak berniat sedikit dalam matinya untuk menegakkan sebuah negara Islam. Mesti ada, sekurang-kurang ada jadilah. Kalau tidak dapat laksana pun itu soal kemudian. Yang penting ada niat, ada niat supaya sebelum kita menutup mata hukum hudud dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas bahawa kita tahu bahawa ancaman ataupun apa yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran itu adalah benar-benar dan juga pasti akan berlaku. Kalau kata Allah Ta'ala janjikan syurga, syurga itu bagaimana? Ada sungai, ada bidadari dan sebagainya. Begitulah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana kalau kata Allah Ta'ala kata, kalau kita tak laksanakan sekian-sekian dan sebagainya, maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka azab Allah itu juga adalah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah itu tidak mengingkiri janji-janjinya. Kalau kata ada janji syurga, ada janji yang baik-baik, ada juga lah janji yang sebaliknya. Jadi begitu bagaimana untuk kita faham, ya, bagaimana kita faham dan jelas mengenai apa yang telah kita bincangkan pada malam ini. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, kita sampai ke penghujungnya, suka untuk saya tinggalkan muslimin dan muslimat sekalian, hadirin dan hadirat, untuk kita sama-sama muhasabah dan untuk sama-sama kita fikir bahawa persoalan hukum-hukum dalam Islam, tak kisah mulai pada hudud dan sebagainya, gitu juga solat, puasa, ibadah haji dan sebagainya, semuanya ada berkaitan dengan soal iman dalam diri kita. Jadi Allah, apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bahawa وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Mana sesiapa ataupun tidak dikatakan beriman seseorang lelaki ataupun perempuan sekiranya telah ditetapkan kepada mereka sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi ada pilihan lain pula. Tetapi ada pilihan lain yang dibuat. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, siapa yang melakukan keingkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Jadi nak diceritakan ataupun nak dibuat muhasabah untuk kita pada malam ini, kalau kata Allah Ta'ala kata ضَلَالًا مُبِينًا ni kesesatan yang jelas dan nyata. Jadi kalau kata contoh, kalau kata contoh, kita keluar dari masjid ni kejap lagi, kan? Ke kiri akan menghala ke Gombak, ke kanan menghala ke Uliam lah contohnya. Kalau tuan-tuan terus, masuk longkang lah jawabnya, kan? Jadi Allah Ta'ala kalau kata kita nak analogikan atau untuk kita fikirkan, kalau Allah Ta'ala kata dalalah mubinan, dah sesat, sesat yang nyata pula, kan? Tuan-tuan keluar, tak ke kiri, tak ke kanan, terus ke depan. Begitulah pilihannya. Kalau kata dalalah mubinan ni, kalau kata yang tadi, mayaksillah wa rasulah tadi-tadi. Ya? Jadi mudah-mudahan persoalan itu saya tinggalkan untuk hadirin dan hadirat sekalian, untuk sama-sama kita fikir, untuk kita muhasabah sejauh mana keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sejauh mana kita memperbaiki iman yang ada dalam diri kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanallah Taala, saya fikir setakat ini untuk forum ataupun perbincangan kita pada malam ini, mudah-mudahan akan ada sedikit penjelasan ataupun ruang untuk kita lebih memahami dan juga menegati apa yang ada dalam hukum-hukum Islam ini. Sekurang-kurangnya macam Datuk kata tadi, ada niat dalam hati kita tu untuk kita tegakkan agama Islam, tegakkan daulah Islamiah, tegakkan hukum-hukum Islam dalam hati kita dan dalam negara. Sekurang-kurangnya daripada niat itu akan menggerakkan perbuatan kita ke arah matlamat tersebut. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Sekian sudah forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat itibar pengajaran dari apa yang telah disampaikan oleh ahli-ahli panel pada kita pada malam ini. Sesungguhnya tuan-tuan, janganlah kita tolak hukum Allah Ta'ala tu. Kalau rasa hidup nak selamat, ikut saja Allah Ta'ala. Jangan jangan oh. Ini banyak kita ni suka mempertikaikan hukum Allah Ta'ala. Kita hari ini makan, minum semua ketentuan Allah Ta'ala, tapi kita masih lagi suka mempertikaikan hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi lepas ini kita akan ada lagi sesi sesi pasal hukum wuduk ini. Dia tidak akan habis di sini, dia akan bersambung dengan ustaz-ustaz lain. Mungkin kita akan adakan kuliah dan forum yang lebih lebih mendalam bagi pasal wuduk, sebab kita kena tahu lebih detail lagi supaya kita jangan sesat di hujung jalan. Ya, dijemput juga tuan-tuan untuk hadir pada minggu hadapan kerana kita ada forum juga, forum mengenai lambaian haji. Haji telah kembali, yang mana ahli penyanyi terdiri daripada Ustaz Nik Abduh bin Nik Aziz, anak tuan guru, dan ahli penyanyi kedua Ustaz Muhammad Zaki daripada BBS Pasar 2A, yang akan dipengerusikan juga oleh Ustaz Syahrul. Dan kemudian kita akan buat forum juga antara Datuk Ismail Kamus dengan Ustaz daripada TV Al-Hijrah yang ada pada malam ini. Saya berbangga beliau datang, iaitu Ustaz Don Daniel Don Biajit. Sekejap lagi dia akan mengimamkan kita. Kemudian saya akan buat program juga Datuk Ismail Kamus dengan Ustaz Azhar Idrus. Dan di akhir hujung tahun kita ada program bersama ulama', iaitu 3 hari berturut-turut. Di mana hari pertama kita akan ada ulama' muda, kita akan program bersama ulama' muda, bersukanya, makannya, beriadahnya. Malam tu kita ada forum bersama Ustaz Zahazan ataupun Ustaz Nasaruddin Tantawi. Hari kedua dia
final hari kedua dia, kita akan bersama Datuk Ismail Kamus, Harun Din, mungkin Tuan Rahim, Tuan Man. Di mana dua hari berturut-turut itu kita akan bercerita mengenai ulama'nya dengan ilmu yang dia pelajari, dengan Qur'annya, dengan fiqah, dengan bagai-bagai cara supaya kita tahu dan anak-anak kita tahu yang Islam ini bukan dasar ibadah saja. Islam ni menyuruh, diharap tuan-tuan bagi bagi sokongan kepada kami, bagi sumbangan kepada Islam, dan yang pentingnya apa yang kita buat mendapat keridaan Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih.